dia hatinya sangat lembut sekali. Nah. Ini kalau nanti ku campur lagi, disangkanya nanti ada apa-apa kan? Jangan, jangan, sudah, stop. Pesan saya lega, karena setiap orang pasti harus saling maaf-maafkan. Dan untuk saya pribadi sih, saya orangnya gak tegaan itu aja sih. Jadi ya, saya gak bisa lihat orang nangis, mau papanya nangis, seperti itu. Jadi ya, saya tergerak hatinya untuk mencabut laporan. Rugi, ya rugi juga udah ada. Cuma kita udah lupain aja ya. Hidup baru, buka lembaran baru, jalan ke belakang. Mas Roy, pasca kejadian ini sudah mendapat siapa yang membuat akun tersebut? Apa Mas Roy masih datang ke psikiater kan, karena kemarin sempat udah selesai Roy. Semua? Udah selesai semua. Semua. Semuanya udah beres. Alam ini sudah semuanya bisa tidurnya ya? Iya. Udah tenang. Baik. Thank you ya. Tapi seperti apa sih nanti mungkin kesiapan untuk ketemu langsung sama Ruben seperti apa Mas? Ya, masih tetap kayak shock gitu ya. Masih takut lah. Siapa Abdul ini kan orang dari Pemalang. Yang umur juga baru 21 ya. Ya, jadi dengan keadaan seperti kayak begini, termasuk ketika gini kan gak disangka. Meledak satu Indonesia begini ya. Dia perlu dengan ketakutan, tekanan. Saya mendengar dari orang tuanya sambil nggak bisa makan, dia tidur pun nggak bisa tidur, dan sudah berhari-hari, kan kasihan ya. Saya pikir cukup. Iya. Saya yakin lah, ya, Ruben juga punya hati yang mulia. Iya. Yang yakin juga memaafkan. Iya. Tapi itu kembali kepada Ruben. Iya. Jadi saya campur di permasalahan. Oke. Lalu mau menjembatan nih? Jangan ikut campur orang. Gak enak lah, jangan ikut campur. Dia hatinya sangat lembut sekali. Jadi kalau nanti ikut campur lagi, disangkanya nanti ada apa-apa kan? Jangan, sudah, stop. Ya, Roy harus must go on lagi. Sudah, kembali ke kehidupan semula. Iya, ya, Roy? Benar. Ya. Oke. Okay. Okay. Thank you ya. Tergantung ya, Bang ya. Tapi saya pikir jangan lah ya, karena itu orangnya masing-masing. Ya. Urusannya masing-masing. Jadi kalau kita berhasil membantu nanti kan nggak enak juga malu kan. Benar. Kita punya kerugian kan. Iya. Kalau nanti mencampurin, ngapain juga kamu mencampurin? Iya. Itu masing-masing aja. Yang penting kalau sudah selesai, nanti saya yakin bahwa Ruben punya hati juga seperti yang lain, yang bisa memaafkan dan mencabut laporannya. Karena tapi kalau misalnya tidak dicabut, ya kita terus masih berjalan. Iya. Yang penting kamu harus stop. Iya. Yang penting aku stop lah. Pak Ruben, saya benar-benar minta maaf sedalam-dalamnya. Saya juga belum sempat bertemu Pak Ruben, waktu itu hanya sekedar bertemu dengan Pak kuasa hukumnya. Jadi belum sempat bertemu secara langsung dengan Pak Ruben, belum sempat meminta maaf secara langsung dengan Pak Ruben. Di atas izin dari Roy, saya menjadi kuasa hukum mendampingin dari Abdul ya. Tapi kenapa sih kamu akhirnya mau membantu dia juga untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin ya, karena saya tergerak hatinya. Dia juga umur 21 tahun kan, bingung mau bisa gimana. Jadi ya harus ada yang bantu. Akhirnya nanti bantu yang pasti. Ya. Kalau kita melihatnya niat batin ya, niat batin tuh niat memang nggak ada lagi anak polos. Gak ada apapun tujuan jelek, gak ada sama sekali. Ya, bukan ada kesengajaan, ketidaksengajaan ya. Jadi seharusnya sudahlah, maafkan aja. Tapi berarti maaf motif awalnya dia seperti apa? Ya sekedar hanya, ya kata anak muda aja, iseng aja ya. Itu aja, gak ada yang lain. Tapi mau didapatkan gak ujung. Berarti ada keuntungan gak sih dari sekarang ini? Gak ada kok. Yang ada sekarang hidup mereka kan jadi terganggu, pikiran, rasa, tenaga, apalagi orang tuanya sendiri seperti kayak begini, cukuplah. Ya. Saya siap untuk membela. Kalau memang nanti yang dibutuhkan, ya memang harus sampai ke persidangan. Saya siap mengawasi. Jadi selanjutnya Bang Hendi akan melakukan apa nih Bang? Ya, saya akan pembelaan buat Kaimdan. Ya, dan saya sudah punya strategi cara-cara ini. Ya, tapi mudah-mudahan tidak sampai ke sana lah. Ya. Ruben pasti orang baik kok. Pasti.
Ruben itu sama Roy 11-12 saat ini. Saya yakin itu, ya pasti dicabut juga. Ya. Berarti selanjutnya kapan akan ada pertemuan ini? Nanti hari ini nanti kan tanda tangan kuasa dulu. Setelah tanda tangan kuasa, saya akan menghubungi kuasa hukumnya. Mudah-mudahan mendapatkan jadwal untuk pertemuan mediasi ini. Mudah-mudahan lah, ya. Kita berharap yang terbaik lah, ya. Mas Henry mau damain dari pihak? Yes, saya sekarang sudah ditunjuk jadi kuasa hukumnya. Ya, nanti segera saya akan mencoba membantu menyelesaikan masalah. Ya. Sudah coba komunikasi dengan Ruben sendiri? Belum, kan kuasa belum tanda tangan. Sekarang mau ke kantor, kuasa tanda tangan. Setelah itu baru saya akan menghubungi kuasa hukumnya. Gimana Mas Imal? Ada rencana kapan mau ketemuan sama Mas Ruben gitu mungkin? Ya, saya semua udah sering ke Pak Henry sebagai kuasa hukum saya. Oh. Gimana Mas Imal, jika nanti suatu saat dipertemukan dengan Ruben, pengen mengucapkan, pengen mengatakan apa? Ya, sama kayak ke Pak Roy, juga mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya, menyesal atas perbuatan saya yang telah dilakukan, atas penyemaran nama Pak Ruben Hamsu. Ya, kita nggak bisa, hanya bisa berkata maaf, maaf yang sebesar-besarnya. Kita nggak tahu harus gimana lagi. Harapan saya, ya sudahlah, ya tidak ada manusia yang sempurna, ya. Jadi ya, saya berharap permasalahannya bisa selesai. Sudah lagi lah kita must go on lah dalam hidup, ya. Karena saya melihat emang, ya nggak ada niat sama sekali, coba lihat lah. Ya kan, nggak ada niat, bukan orang-orang yang emang punya niat yang tidak baik. Ini orang baik kok. Lihat orang tuanya begitu nangis-nangis sampai begitunya. Apa tega kita juga? Ya sudahlah, stop lah. Ya, saya yakin lah Ruben punya hati. Ya, saya yakin Ruben punya hati. Ya, tapi kalau nggak pun juga mau bagaimana lagi? Ya, saya tidak menumpang gelang dari Ruben.